Wah. Minum dulu, coy. Aus. Mantap, guys. Langsung aja kita intro, guys. Boom. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama aku di Michael Q. Dan di video kali ini teman kita masih melanjutkan game Minecraft Pocket Edition guys. Karena kita udah lama sekali cuy. Wadaw, udah lama sekali ya. Kita tuh nggak main game Minecraft sekitar berapa tahun, berapa abad ya cuy ya. Kita nggak main game Minecraft. Sekarang kita bakal memainnya lagi guys. Waduh. Dan teman saya juga sekarang udah nggak tahu kemana map saya yang kemarin, karena itu map saya itu udah hilang coy, parah, nggak tahu kenapa ya, gara-gara skeleton memang ya, kurang ajar guys. Emang apa sih nggak boleh, sombong amat. Dan karena kejadian itu teman-teman, saya kehilangan segala galanya guys, yaitu yang pertama itu map saya, walaupun mapnya itu nggak terlalu besar, tapi itu sangat berharga coy. Yang kedua itu saya kehilangan seorang yang saya cintai guys. Ya itu adalah bento guys. Jadi bento itu ikut juga hilang guys. Gak tau kenapa ya ikut juga hilang. Pokoknya kayak gitulah. Sumpah guys, bento hilang guys. Parah memang ya. Dan teman-teman di sini saya bakal buat lagi misi pencarian bento guys. Misi pencarian bento dan saya bakal memulai awal yang baru guys. Sedih banget guys ya. Parah memang guys ya. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen videoku. Dan jangan lupa buat aktifin loncengnya guys. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe. Dan guys, di sini aku mau kasih tahu buat kalian semua yang belum memfollow Instagram saya guys, silakan di follow guys. Yang ada di samping ya guys ya, di samping. Dan yang ada di link deskripsi coy. Langsung kita ke videonya coy. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada dalam server game Minecraft Pocket Edition ini guys ya. Jadi di sini aku ini buat map lagi guys, map baru ya. Jadi semoga aja nggak hilang lagi cuy. Capek coba, tolong tolong. Nah kita nggak spawnnya nggak aneh-aneh so. Coba spawn itu kita di hutan belantara coy. Parah banget ya kan, hutan belantara semua. Ini kayaknya pohon yang apa sih, kayak pohon sapi itu guys tuh. Batangnya tuh kayak sapi tuh, hitam, ada putihnya ya kan, aneh. Kayaknya itu pohon sapi coy. Kalau kalian tahu teman itu pohon apa, komen di bawah guys ya. Oke teman-teman, karena sebelum itu saya bakal mencari bento terlebih dahulu. Karena bento itu lebih suka ke tempat area terbuka guys. Bento itu takut yang namanya kesepian, anjay. Jadi gitu guys, bento itu takut yang namanya kesepian coy. Yaudah teman, sekarang kita cari ya. Masalah bento itu gak pernah berteman sama orang lain coy, pemalu gitu ya. Aku pengen nanya sesuatu sama babi. Hei babi, woi, coba tahu kalau bisa tahu dia, coba kalau dia tahu guys ya bento ada di mana. Jadi kita samperin babinya coy. Babi sini babi, woi babi, kamu lihat, ih mana lari nah, sini sini sini. Kamu tahu bento nggak, kamu tahu bento nggak? Bento itu siapa? Aku tidak kenal. Hah, kamu nggak kenal bento? Ih, dengerin dulu. Kamu kenal bento enggak? Ih, marah dia, guys. Dia masih enggak kenal bento, teman-teman. Oh iya, karena beda server jadi enggak kenal bento kali ya. Ya, teman-teman, kita cari bento dengan cara kita terbang, coy. Oke, guys, kita udah terbang ya kan. Kita cari lagi bento. Ini kayaknya areanya enggak terbuka ya, coba. Pohon semua, coy. Masih asri ya. Masih asri, coy. Sumpah, oh itu bento bukan? Oh bento. Kita tanya sama domba ya. Ntar guys, tanya domba sini, sini domba, domba sini domba, woi, domba, domba. Aduh nggak mau denger lagi dia guys. Nggak mau denger ya coy. Aduh, itu tuh. Coba kita samperin ya. Domba, 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 domba. Kamu tau bento nggak? Bento itu siapa? Aku tidak tahu. Hah? Kamu gak tahu bento? Iya, senggan. Aku tidak tahu bento. Oke deh, oke. Matanya juling ya guys ya. Aneh-aneh coy.
Aduh, kemana lagi bento ini ya? Oke teman-teman, mungkin saya rencananya sini bakal buat yaitu adalah mapnya ini apa ya? Aduh, bentar coy, aku ingusan coy. Jadi mapnya ini kayak lebih bagus dari sebelumnya lah coy ya. Pokoknya kita sekarang cari bento dulu guys. Gak tahu teman-teman bento ini kemana masalahnya ya. Oke guys, ternyata teman-teman saya baru ingat ya, ternyata bento itu guys pernah main sama yang namanya domba guys. Mohon maaf guys, tadi saya salah ya coy ya. Ternyata teman-teman bento itu suka main sama domba. Dombanya itu unik banget, domba itu warna biru. Wah, ini beneran domba biru guys. Woi, kamu temannya bento ya? Woi, 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 domba. Pus, domba. Kamu temannya bento ya? Amat. Ini dombanya kurang ajar sumpah, ada tolong. Woi, domba, kamu tahu bento kayaknya penting banget sumpah, ada tolong, tolong. Enggak, kamu tahu bento? Enggak, bodoh amat. Amat. Itu salah domba, teman. Salah domba kayaknya, salah domba sumpah, tolong, tolong. Oke guys, ini kayaknya masih panjang banget teman-teman. Enggak tahu ini bento di mana. Dan sembari kita cari bento, kita juga sembari nyari lahan yang terbuka dan cocok buat tempat kita tinggal coy. Itu ada babi ini. Apakah babinya akan membantu atau gimana coy? Tolong. Sini babi, aduh macet lagi coy. Babi. Hei babi. Oke teman-teman, kita cari lahan. Kita masih mencari lahan-lahan teman-teman. Wah itu apa coy? Wah itu apa teman-teman? Kita ke sana dulu ya. Kayaknya ada mahkota. Kayaknya ada kota air coy. Wih apa nih? Apa itu guys? Waduh. Bentar guys. Ih banyak banget villager coy. Bukan villager, Pillager guys, banyak banget pillager. Wih ini dia ngapain ini coy? Oh rumahnya dia kayak gini coy. Wih, kita masuk ya coba ya guys ya. Oke kita masuk ke dalam dimensinya pillager. Wah, ngeri banget. Wih apa itu, serem coy. Wih, serem banget guys. Wih, bahaya banget ya kalau kita main survival teman-teman. Bahaya banget, sumpah ada bahaya banget. Iya cuy, bener-bener bahaya ya kalau kita main adventure atau kita Oke kita keluar. Aduh udah malam lagi coy. Yaudah teman, kita tidur terlebih dahulu ya guys ya. Aduh ini gede banget, apa ini? Shulker, kamu ngapain sih Shulker? Woi Shulker, mati deh coy. Oke teman, kita tidur terlebih dahulu ya. Kita cari tempat yang enggak banyak mobnya. Wow, kebetulan guys. Kebetulan teman, di situ di depan itu ada tempat pemukiman penduduk coy. Ya udah teman, kita tinggal aja di sana sementara waktu guys. Sambil kita cari informasi ya guys ya. Di mana bento teman? Oke, kayaknya kita bisa terbang, capek coy, terbang juga ya. Kita jalan-jalan kaki aja ya. Wah, akhirnya kita menemukan pemukiman guys. Ya ampun, senang banget teman. Parah ya. BTW, kok gak ada orangnya ya kan? Wah, kayaknya udah pada tidur nih guys. Oh iya bener dong. Dia malah diserang zombie coy. Waduh banyak banget mob. Sudah terlalu malam ya guys ya. Mungkin kita bakal tidur terlebih dahulu. Ya saya juga sudah lelah guys mencari bento ke sana kemari. Susah banget guys. Jadi bento guys harus sabar guys ya, karena bento adalah seseorang yang saya sayangi coy. Parah memang ya. Oke teman, kita cari aja tempat-tempat yang mungkin saya bisa apa sih namanya itu, orang Sunda ngomong ngendong ya guys ya, ngendong. Tapi kita orang Indonesia itu ngomongnya apa, nginep atau apa ya, saya lupa ya. Nebeng rumah ya guys ya, kita nebeng rumah. Dan kebetulan sekali teman, di sini nggak ada orang ya, dah kita tidurin aja lah. Langsung kita tidur coy. Aduh. Guys, tidur dulu, ngantuk. Kita tidur dulu guys. Oke teman, ternyata sudah pagi guys. Jadi kita bangun
Selamat pagi dunia yang indah, kotak-kotak ini dan balok-balok ya guys ya. Ih parah banget guys. Maksudnya ini penduduknya berani banget loh. Sana kan tadi ada istananya villager, di sini penduduk itu berani banget ya. Pokoknya wah ngeri banget ya. Hebat, salut-salut guys, salut. Dan teman kita bakal keliling-keliling dulu dan kita, waduh itu ada zombie coy. Woi, jangan ganggu orang-orang desa coy. Waduh ini maunya apa sih? Udah jangan gangguin dia woi. Kan dia mau bertani kok diganggu. Oke teman, kita cari lagi ya orang-orang yang bisa kita tanyain tentang gimana ya? Mungkin rumah kepala desa ini ada di pusat kota guys. Dan di pusat kotanya ini ada di tengah-tengah sawah ini ya guys ya. Rumah paling bagus dan terbesar coy. Mana ya? Kita cari dulu coy, rumahnya coy. Wah ini nih kebetulan nih. Halo, ih malah masuk. Kenapa lo pada takut sama aku guys? Aneh ya. Hei, pak mau nanya pak. Pak, si bapaknya nih malah fokus bertani ya guys ya. Itu guys, harus fokus guys. Pak, nanya dulu pak. Hei, pak, astagfirullah. Hei pak, nanya dulu nah pak. Ya, udah jangan gangguin guys, kasihan guys. Maksudnya gak ada orang lagi guys. Oh iya, pak nanya dong. Ini ngapain nih coy? Waduh rumput-rumput dia apa-apain ini? Dilihatin langsung menghilang. Wow, magic guys, amazing. Teman-teman gak ada informasi guys kita yang bisa dapetin tentang bento teman-teman. Oh guys, kayaknya kita harus cari lagi tapi gak ada loh orang yang mau ngasih tahu saya sama di mana bento sebenarnya guys ya. Waduh bento, kangen kamu bento. Oh, orang gila loh keliling-keliling di sini guys, sumpah dah. Tolong. Penduduk kayak AFK penduduknya juga guys ya. Dia cerita apa ya, nanya gak bisa, gak dijawab coy, nanya juga parah ya. Ini kandang apa nih? Aduh gak ada nih. Aduh guys kemana nih guys, pusing saya coy. Oke teman, kita cari dulu informasi guys ya. Mana sih ini kayaknya kita harus tanya guys ya. Woi papa nanya dulu dong, nanya pak. Orang di sini pada apa ya? Kayak orang Jepang coy, fokus pekerjaan coy ya. Oh, teman kayaknya belum dapat informasi, teman. Parah banget ya. Ih, parah banget sumpah guys. Saya telah capek mencari bento, teman. Tapi guys, kita enggak boleh pantang menyerah ya, guys ya. Mencari seseorang yang kita cintai dan kita sayangi, teman-teman. Harus ada perjuangannya, coy. Benar enggak? Anjay. Kayaknya untuk video kali ini, teman, kayaknya cuma cukup sekian doang. Jadi kita bakal dilanjutkan next part video berikutnya, teman. Mencari bento ya, teman ya. Oke, guys. Mungkin sekian. Yang tadi dia noleh loh. Sini. Oke teman, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur guys. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen videoku. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya guys. See you next time. Bye-bye. Dadah guys.